Suasana di Terminal Induk Banjarnegara dan saat ini jam 3 tepat. Kita lihat ada 3 unit bis yang mengarah ke arah Jawa Timur. Ada 2 Handoyo dan 1 Eka. Di mana ini Handoyo yang di depan ini adalah satu-satunya bis yang melayani jurusan Purwokerto, Wonosobo, Malang. Sedangkan Handoyo di belakangnya itu jurusan Surabaya dan Eka. Eka juga jurusan Surabaya. Selain dari 3 unit bis menuju ke arah Jawa Timur, ini seperti biasa masih terparkir pasukan Sinar Jaya dan momen langka Sudiro Tunggajaya terparkir di Terminal Banjarnegara dan nanti start dari Terminal Banjarnegara ada STC Kadgar. Oke, simak terus video dari saya, Sahlan Jetbox. Hunting kali ini, hunting di Terminal Induk Banjarnegara, kesempatan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Saat ini baru jam 3, belum tampak akan ada keberangkatan yang dari Wonosobo ini. Oke, kita saksikan bis Eka, dan ini ada mikrobis Eka jurusan Surabaya keluar dari Terminal Induk Banjarnegara, disusul Handoyo jurusan Malang keluar jam 3. Jarang terekspos, inilah satu-satunya bis yang melayani jurusan Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Malang. Damri 6137 baru saja masuk Terminal Banjarnegara. Ini masih ada satu unit Handoyo jurusan Surabaya ini, teman-teman. Kita saksikan Sinar Jaya jurusan Pring Sewu, Lampung. Baru saja masuk dari terminal dari arah Wonosobo. Masuk jam 3.5 menit di Terminal Banjarnegara. Oke teman-teman, pokoknya kesempatan sore hari ini saya akan hunting di Terminal Banjarnegara. Kesempatan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, saat ini jam 3.5 menit. Tadi sudah ada keberangkatan menuju Surabaya dan menuju Malang, dan ini masih terpantau sepi karena memang masih jam awal. Tetap. Bukan bodoh. Saat ini jam 4 lewat 10 menit dan masih ya mulai banyak yang berdatangan, dan ini ada di depan ada Damri, serta itu di sebelah kiri ada Eka, bis Eka Pesona 7806. Damri, dan kita lihat ada bis Eka itu sudah persiapan akan segera berangkat meninggalkan Terminal Banjarnegara dengan driver Pak Purnadi. Pak. Assalamualaikum. Rame Pak Pur. Alhamdulillah. Sehat dile. Mas Susilo prai. Prai. Oke. Niki isi pinten? Niki isi 8 cuma rombongan.
Temanggung 12. Oh ya, lumayan wis. Oh, mantap. Monggo. Selamat bertugas buat Pak Pur. Monggo-monggo. Nggih, ngantos-antos. Oke. Bus EK meninggalkan Terminal Banjarnegara. Ini dia agen EK di Terminal Banjarnegara. Kita lihat baru saja masuk ada Murni Jaya. Murni Jaya APE 117. Serta di belakangnya Sinar Jaya 38RB. Oke, mulai berdatangan bis yang dari Wonosobo ini teman-teman. Suasana mulai ramai di Terminal Banjarnegara ini. Sedangkan itu STJ Kadgar masih menunggu kedatangan STJ Aransa dari Wonosobo juga. Sinar Jaya 1RE. 1RE akan berpindah parkir menuju ke shelter keberangkatan. Di depan agen. Mesin dari STJ Kadgar sudah dinyalakan dan tampak itu strobonya juga sudah menyala itu teman-teman. Babe Eko dan Mas Kanu sudah persiapan dan di belakangnya ada bis Budiman. Dan kita lihat juga 45RD. 45RD akan segera menempatkan diri di shelter keberangkatan untuk segera menaikkan penumpang. Jam 16:21. Rosalia Indah masuk Terminal Banjarnegara HDD 516. Kita saksikan lagi Rosalia Indah HDD 178. Jam 5:07, kita saksikan Murni Jaya. Murni Jaya E152 masuk terminal dan langsung menghampiri agen untuk menaikkan penumpang. PBP Legenda masuk Terminal Induk Banjarnegara dan langsung menuju ke agen. Unit pertama dari PBB, ada PBB Legenda. Sementara kita saksikan juga para penumpang dari bis STJ Kadgar juga baru saja datang segera menaiki unit ini. Ini merupakan momen pertama kali STJ Kadgar start dari Terminal Banjarnegara karena memang baru saja melakukan perbaikan kemarin di area Sigaluh. Jadi daripada putar kembali ke Mendolo, pilih mangkal ngetem di Terminal Banjarnegara ini teman-teman. Entah itu penumpang apa mania itu. Baru saja foto-foto di depan STJ Kadgar itu teman-teman. Dan sekarang masih
masih menunggu penumpang yang dibawa dilangsir oleh Aransa dari Wonosobo. STJ Kadgar dan STJ Aransa sore hari ini akan berangkat dari Wonosobo, cuma STJ Kadgar start dari Terminal Banjarnegara ini, teman-teman. Akan berpindah parkir dulu mendekat ke agen ini. Rosalia unit ketiga masuk, ada Rosalia HDD278. Tiga unit Rosalia ya masuk Terminal Banjarnegara, dan ini terakhir ada jam 16:56. Jam 5:12, STJ Kadgar akan segera berangkat, dan kita saksikan juga sudah ada STJ Aransa di belakangnya. Udan terus. STJ Kadgar dengan driver Babeko dan co-driver Mas Kanu berangkat meninggalkan Terminal Banjarnegara jam 15. Oke. Ini STJ Kadgar start dari Terminal Banjarnegara dan berangkat jam 5:12. STJ Aransa masih persiapan nih. Oke teman-teman, jadi sudah banyak bis yang berangkat untuk kesempatan sore ini, dan sekarang jam 5:16 ini masih menunggu penumpang dari STJ Aransa. Jadi dua unit STJ Aransa dan STJ Kadgar diberangkatkan dari Terminal Banjarnegara. Aransa start dari Wonosobo, sedangkan STJ Kadgar tadi start dari Terminal Induk Banjarnegara. Kita saksikan Pak Jirno selaku agen STJ Banjarnegara, ada juga Mas Iping, serta itu ada Mas Opan juga, dan juga Mas Aris, driver dari STJ Aransa. Jadi STJ Aransa sore hari ini dengan 3 kru, driver 1 Mas Aris, driver 2 Mas Koko, dan co-driver ada Mas Lintang, masih menunggu penumpang. Demikian video kesempatan hunting saya sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak. Saya akhiri dulu. Salam bismania, salam transportasi Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.